Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tukang Servis. Oke, di video kali ini saya akan berbagi informasi untuk saat ini ada beberapa channel TV baru di TV digital ya, khususnya untuk wilayah Jatim, khususnya wilayah Malang ya. Jadi saat ini untuk update hari ini ada masuk Net SD dan juga ada Antv SD ya. Untuk gambarnya celing, tidak seperti biasanya, nggak ada gambarnya ya. Dan juga ada TV One, namun dengan frekuensi yang berbeda ya. Untuk Net SD, Antv SD dan TV One saat ini berada di frekuensi 62.000 ya, 62.602.000 ya. Untuk sebelumnya ada Antv AD, ini juga udah normal ya di frekuensi 62.000. Sama dengan frekuensi yang Antv SD, namun TV One masih belum ada. Jadi untuk saat ini untuk wilayah Malang sudah ada sekitar 35 channel ya. Kita coba akan cek yang lama. Ini untuk frekuensi yang lama di 65.00. Ini masih nggak ada gambar. Antv-nya juga masih kosong, nggak ada gambar ya. Untuk cara menambahkannya, kita tinggal masuk pilih menu pada remote ya. Kita pilih ke arahkan ke kanan seperti ini ya. Nah, kita masuk ke menu pencarian terestrial. Oke, kita cari pencarian otomatis ya. Otomatis nanti akan ada channel-channel baru yang masuk. Jadi cukup mudah caranya. Ini hanya sekedar informasi, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu bisa langsung melakukan scan otomatis di set top box masing-masing ya. Jadi untuk penambahan channel sekitar ada 3 channel lagi ya. 4 maksudnya 4 ya, ada Antv SD dan juga ada Antv HD. Sedangkan TV One masih belum normal ya. Sampai saat ini hanya ada Net TV ya. Net TV udah masuk. Nah, ini dia Antv SD, Net TV SD dan juga Antv HD udah masuk ya. Untuk Antv HD yang ini yang frekuensi lama, ini masih gelap, nggak ada gambar, dan juga TV One-nya juga nggak ada gambar. Nah, ini total sekitar ada 35 channel ya. Jadi untuk khusus wilayah Malang ya, untuk wilayah Malang Jatim khususnya Malang, ini udah ada penambahan channel sekitar 35 ya. Oke, kita coba ini dari CNN, CNN, CNBC, Trans7, TransTV, STV, Indosiar. Ini Antv SD yang tadi. Ini TV One. Ini Net SD. Ini Antv yang HD ya. Kualitas gambar yang HD. Ini RCTI. Oke, yang lain masih sama seperti sebelumnya ya. Oke ya, mungkin itu saja informasi terbaru dari saya. Mungkin bagi teman-teman yang belum scan, silakan scan otomatis untuk mendapatkan channel-channel baru tersebut. Oke ya, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan nantikan juga video-video menarik berikutnya dari Tukang Service Channel.